China dan Rusia sepakat membangun stasiun luar angkasa di bulan bersama yang akan terbuka untuk semua negara. Badan Antariksa Rusia dan China menandatangani nota kesepahaman proyek tersebut. Kedua negara juga telah menandatangani perjanjian untuk bersama-sama membuat pusat data terkait eksplorasi bulan dan luar angkasa. Sementara itu, Badan Antariksa Rusia, Roscosmos, mengatakan kedua belah pihak juga membuka kesepakatan bagi semua negara yang ingin bergabung dalam proyek tersebut, terutama dengan tujuan memperkuat kerjasama penelitian dan eksplorasi luar angkasa untuk tujuan damai demi kepentingan semua umat manusia. Terkait detail stasiun, Roscosmos mengatakan stasiun luar angkasa di bulan akan menjadi fasilitas percobaan dan penelitian kompleks yang dibuat di permukaan bulan dan di orbit di bulan. Fasilitas luar angkasa itu, kata Roscosmos, akan dirancang untuk berbagai penelitian multidisiplin termasuk menguji teknologi misi tak berawak jangka panjang yang pada akhirnya memetakan kemungkinan kehadiran manusia di bulan. Dikutip dari CNN, Roscosmos menuturkan China dan Rusia saat ini akan mengerjakan peta jalan tentang bagaimana merancang, mengembangkan, dan mengoperasikan stasiun serta merencanakan presentasinya kepada komunitas luar angkasa dunia. Selain membangun stasiun luar angkasa di bulan, China dan Rusia juga akan berencana bekerjasama menyatukan misi Chang'e 7 dan Luna 27 yang keduanya bertujuan meneliti kutub selatan bulan. Rusia selama ini telah menjadi mitra pendiri Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS bersama dengan Amerika Serikat dan negara lainnya. Rusia mulai menelusuri program antariksa sejak masa Uni Soviet yakni sekitar 1957. Saat itu, Uni Soviet menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan satelit di luar gravitasi bumi. Satelit itu dinamakan Sputnik 1. Meski lebih lambat dari Amerika Serikat dan Rusia, perkembangan penelitian antariksa China terus menerjit pesat dalam beberapa tahun terakhir yang didukung oleh miliaran dolar investasi dari pemerintah. Pada 2019, China menjadi negara pertama yang mengirim misi penjelajah tak berawak ke sisi terjauh bulan. Pada bulan Juli 2020, China juga meluncurkan misi tak berawak pertama ke Mars.